bagaimana jadinya ya kalau kita punya layangan yang besar banget? Terus layangan itu membawa kita terbang ke atas. Tapi layang itu asik loh. Bisa diajak ke kanan, bisa dibawa ke kiri, terus bisa dibawa turun lagi. Yuk kita kepoin salah satu channel di luar negeri yang punya pengalaman menarik dibawa terbang oleh layangannya sendiri.